أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada beberapa doa yang bisa kita jadikan ibrah, bisa jadi kita jadikan pelajaran. Bagaimana lapis-lapis kesadaran para nabi, para rasul itu menyadarkan kita. Saya berapa hari ini ngerenung gitu, dan ngajak kita semua tuh punya kesadaran lebih gitu. Karena perintah Qur'annya tadi yang ayatnya kita baca, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Coba lihat di surat Tur, di surat masih di Al-Adzariyat ayat 55-nya, sebelum kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adzariyat, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di ayat yang lain, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Apa artinya lasta 'alaihim bimusaitir? Kau tak bisa merubah, kau tak bisa menguasai. Tugasmu hanya sampai pada memberikan peringatan. Bebusa-busa kita ingatkan, kalau emang tidak sampai hidayah, tidak sampai. Tapi Allah bilang di ayat ini, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di ayat 52-nya, ayat 52-nya betul. Di asbabun nuzulnya itu diriwayatkan oleh Ibnu Mani, Ibnu Rawaih, Al-Haytham bin Kulaib dalam Masanid mereka dari Jal Mujahid dari Ali berkata, ketika turun ayat ini, maka berpalinglah engkau dari mereka, di ayat sebelumnya, fatawalla anhum fama anta bimalum, berpalinglah engkau dari mereka, maka tidak seorang dari kita melainkan meyakini kebinasaan, yaitu ketika beliau diperintahkan untuk berpaling dari kami. Lantas turunlah ayat, dan tetaplah engkau memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dengan demikian hati kami pun menjadi tenang. Ibnu Jarir meriwayatkan, dia berkata, dikemukakan kepada kami bahwa ketika turun ayat, maka berpalinglah engkau dari mereka, maka hal ini membuat para sahabat Rasulullah merasa berat dan merasa menang bahwa wahyu sudah terputus serta azab sudah datang. Lantas Allah menurunkan firman-Nya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Abang kakak yang baik, rahmati Allah, peringatan itu memang hanya untuk orang yang punya iman aja. Cara memahami ayat ini dengan sederhana adalah fadzak wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, bukan tanfa'un nas, bukan tanfa'ul muslimin. Dah, muslim belum tentu bermanfaat untuk dia, belum tentu juga dia mau terima. Kan yang paling sering kita dengar, kau siapa gitu, ingat-ingatkan aku, kau belum lahir, aku udah jadi imam dari sini. Nah, gimana? Aku ini lebih banyak lagi makan asam garam, nah jadi kena asam urat. Aku lebih banyak makan asam garam kata dia, airnya kena asam urat pun. Tapi kalau orang baik banyak makan tuh beda cerita, Pak. Orang baik
tidak? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi wazakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin ini mengingatkan kita bahwasanya memang tugas kita tuh sampai situ ya. Gini teman-teman, banyak orang hari ini tidak paham proses itu wilayah kita, tapi memastikan hasil, menentukan hasil itu bukan, itu beda zona. Nah banyak manusia tuh kecampur aduk gitu, nggak ngerti peta kehidupan tuh apa harusnya dia berpikir di konsentrasi di proses, malah memikirkan hasil. Hasil itu punya Allah. Kita udah berusaha sekuat tenaga memastikan, checklist, do the best, mujahadah, BTT, benar, teliti, tuntas, niatnya benar, caranya benar, lakukan dengan teliti, membahagikan. Itu kan artinya maksudnya bagi-bagi gitu, sedekah maksudnya tuh. Tuh kan tulisannya kan warna gitu loh, membahagikan. Oh, salah Ustaz, salah. Oh, salah. Saya kira pakai bahasa Malaysia gitu. Membahagikan. Tak nampak matanya berlalu lalang semua orang lewat situ tuh. Ada yang ditakdirkan Allah, nampak matanya. Nengok. Mungkin karena yang dipikirkan tuh 600 juta minus kemarin tuh kan. Jadi tak sempat nengok membahagikan. Kurang A. Ah, yang lebih gila apa? Belum enggak mulai, belum enggak berproses sudah mikirkan hasil. Ini kalau tembus nih boy. Di mana dia ngomong? Orang kopi. Mana ada enggak proyek aku tuh katanya di apa Ambawang tuh. Cuma tak kuambil, untung tipis benar kata dia. Rasa nak ketuk pala. Tak kuambil kata dia. Terus apa? Begitu sampai apa? Sampai waktunya itu bayar. Ah, aku anu lo ya kata Kota Lang Pudi PUD. Pakai uangmu dulu ya. PUD ya, Pak? Pakai uangmu dulu ya. Pakai uangmu dulu ya. Itu diganti enggak tuh? Rapot. Kemarin saya bilang BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Itu kalimat-kalimat yang Masya Allah tabarakallah. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Siapakah yang bisa kita jadikan reminder, bisa jadikan rujukan? Nah maka dua nabi itu dibikin Allah dua desain yang berbeda. Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Adam, itu cukup diambil ibrahnya saja, cukup ambil ibrahnya atau pelajarannya. Tapi kalau uswah keteladanan Nabi Ibrahim sama Muhammad, nah banyak orang juga bingung gitu. Nah Nabi Ibrahim ini uswahnya sangat banyak. Uswah ya, uswah itu berarti attitude-nya, akhlaknya, tauhidnya, keteladanannya, doa-doanya, itu Nabi Ibrahim ambil. Salah satu yang legend adalah doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, karena mungkin belum sarapan, Rabbana taqabbal minna hilang dari langsung Rabbana innaka antas sami'ul alim. Enggak apa-apa sih boleh ya. Tapi biasanya kalau udah sarapan tuh agak nyambung biasanya antara sini dengan sini. Kata beliau, aku ya MKP kena bagi kita kan gitu. Nah, saya tadi itu udah berharap Robana taqobal minna kan, ada itunya gitu. Tapi saya itu, oh iya baru jam 6 belum sarapan. Belum konek emang. Hah? Kira-kira nyambung gak? Jam 7 habis. Astagfirullahaladzim. Nah jadi abang kakak ya bunda yang baik, lihatlah Nabiullah Ibrahim dengan doanya yang fenomenal kemarin kan. Walladzi atma'u ayyan firali khati'ati yaumaddin.
Nabi Ibrahim tuh pengen minta ampun. Maka kemarin ada doa yang saya ulang dan saya ngerasa harus sering-sering kita baca gitu. Ya Allah terima taubat kami, ya Allah wa tub alaina. Wa tub alaina. Supaya kita enggak keluar rel gitu. Ngapa sih pakai baju hitam? Ngapa sih jadi paskas? Ngapa mikul beras? Ngapa kita nih bikin-bikin bagi-bagi makan? Jangan lupa goal setting kita tuh tabat wa aslaha. Bertaubat dan memperbaiki diri. Wah, sampai ada di Tarakan tuh Pulau Tias namanya. Taubat, iman, amal soleh. Nah, boleh jadikan pulau paskas tuh. Tapi berenang sana ya. Ada satu pulau di daerah Tarakan itu katanya itu perjalanan 1 jam sampai 1 jam setengah namanya Pulau Tias. Oh, keren kan? Taubat, iman, amal soleh. Nah, kita kan dengan izin, ingat enggak dulu awal-awal antum join di paskas tuh basic training tuh. Iya. Nah, kayaknya nanti tuh slide-slide basic training tuh bagikan lagi, diulang lagi supaya tahu, oh iya aku dulu join ke sini, aku dulu masuk ke sini itu karena apa gitu. Karena nama, popularitas. Tias itu kan sudah saya jelaskan berapa tahun. Ya, Syekh. Taubat, iman, amal soleh. Taubat itu artinya sadar diri, sadar dosa, apa? Sadar diri. Antum, antum catat tapi azamnya untuk sampaikan ulang ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi misalnya Bang Bang Irfan punya tim ada 10 orang. Nah, di antara 10 orang tuh mungkin ada yang mukmininnya 2 gitu. Yang 8 tuh masih muslimin aja. Enggak apa-apa. Bang Ondi misalnya keliling-keliling Sumatera misalnya gitu. Nah, nyampaikan ke berapa orang? 10, 100. Yang dengar mungkin yang mukmininnya cuma 2. Enggak ada masalah. Karena tugasmu wadzakir. Sebagaimana baginda Rasulullah diperintahkan, fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya sampai di level mengingatkan. Tapi kita udah pasti harus melakukan dulu, enggak bisa kita nyuruh-nyuruh orang kita enggak ngerjakan. Beda lagi nanti ayatnya. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi definisi taubat tias tadi itu taba wa aslah, taba itu dia sadar diri, sadar dosa. Apalagi taba, taba itu kan berhenti artinya, kembali, berhenti dari maksiat, ya kan tidak mengulangi dan seterusnya. Nah, supaya taubatnya itu sungguh-sungguh, nah saya pakai istilah SM, ada sadar diri, sadar dosa, SD, SM. Sadar diri, sadar dosa, sadar mati. Karena ada orang cuma ingat mati atau tahu mati. Tahu mati itu enggak keren. Cuma oh iyalah mati. Kenapa? Apa buktinya? Di dalam kuburan atau di tempat pemakaman dia masih bisa buka berapa skor bola hari ini katanya. Menang enggak aku taruhan tadi itu? Bayangkan depan kubur dia ngecek taruhannya. Itu namanya tahu mati. Sadar mati enggak gitu. Sadar mati itu bisa orang tuh nyiapkan batu nisan, nyiapkan kain kafan, nyiapkan kuburan. Lalu mungkin nyiapkan apa namanya? Bekal-bekal untuk ke sana gini loh. Saya perjalanan berapa hari ini bawa koper besar. Padahal cuma berapa hari? 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 seminggu. Kopernya besar, barangnya bekal-bekal banyak. Nanti masuk kubur kan harusnya bekal kita lebih banyak. Nah, itu yang tadi saya bilang sadar mati itu. Ngapa kita sedekah lalu kita bilang terima kasih? Aku sadar mati. Aku pengen nanti di sana tetap berhasil. Aku pengen di sana tetap ada bekal. Aku pengen harta aku ini jadi penyelamat aku. Itu namanya sadar mati. Nyambung enggak? Itu definisi taubat. Jadi SDSM. Sadar diri, sadar dosa dengan sadar mati. Sadar mati ini puncak taubat. Sehingga orang tuh seperti siapa yang kemarin yang bandar narkoba yang ditembak mengucap syahadat, Freddy Budiman. Dia bilang saya sudah tahu kapan saya mati. Masya Allah itu kan enak sekali. Terus dia bisa nyiapkan diri. Lalu dia bilang jangan ditutup mata saya, izinkan saya mengucap syahadat dulu, habis mengucap syahadat baru ditembak. Masya Allah. Seandainya lah kita pun bisa request gitu, jangan cabut dulu nyawa saya. Ya Allah,
sebelum kau izinkan saya. Itu contoh orang. Apakah masa lalu di hitam? Sangat hitam. Tapi tadi malam saya ngomong sama anak motor kan, setiap orang punya masa lalu. Tapi setiap orang juga punya masa depan. Kenapa masa depan itu harus dibayang-bayangkan? Untuk mengerasakan Allah itu maha kasih, maha sayang. Kemarin kan saya bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman tidak perlu jadi orang Islam. Siapapun dikasih. Makanya Qarun dikasih sehat, Fir'aun dikasih jabatan dan harta. Tak usah beriman kalau sekedar Ar-Rahman saja. Tapi Ar-Rahim, oh ini limited edition. Kenapa kita bisa nangis ya? Tuh kata puang kan, assalamualaikum orang-orang yang menangis karena Allah. Nah, air mata itu dari Allah, bukan dari kita. Bayangkan ada orang yang tidak bisa nangis. Anak-anak motor kemarin tuh puang, dia bilang, bapak saya meninggal, saya tak nangis. Bayangkan tuh. Tapi begitu masuk ke ruangan sedekah akbar, kata dia, nengok santri begitu, suasana gitu, bercucuran air mata, kata dia. Nah, siapa yang hadirkan air mata itu? Allah. Allah, bukan kita, bukan saya. Allah yang hadirkan rasa itu. Kok bisa kita ngerasa terharu, senang? Saya tuh udah pernah naik panggung sedekah akbar. Udah pernah naik? Bukan untuk foto-foto. Nyampaikan sesuatu. Unboxing udah. Tahu rasanya? Anak-anak senang? Senang sekali. Ini ngapa beli naik mata? Oh. Menduk. Air bulan atau gimana? Enggak ya, enggak. Bang Irfan pernah kan waktu jadi ketua sedekah akbar di Jakarta, apa rasanya? Nengok orang ramai kayak gitu. Nangis aja tuh. Iya. Kemarin apa sih kalau misalnya suruh mimpin doa gitu kan? Nangis ya. Nangis tuh bukan tak tahu nak baca apa. Rabbana wa tub alaina. Hilang Rabbana taqabbal minna ya. Aduh belum makan ya Allah sarapan. Misal lagi itu, misal. Ketawa hati-hati kena. Kena utang kan. Hah? Habis itu. Iya kan. Coba. Terus orang bilang, Ustaz kami nonton online pun nangis juga Ustaz. Ah, siapalah yang menghadirkan itu rasa itu siapa? Bukan saya, bukan kita. Allah yang menghadirkan kasih sayangnya. Nah kasih sayang itu yang buat orang tuh akhirnya punya energi lebih. Makanya Allah menitipkan namanya Asmaul Husnanya tuh di dalam seorang wanita bernama Rahim. Ya kan? Coba, kita sering dengar satu orang ibu bisa menghidupi 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa menghidupi satu orang ibu. Bisa ibu tuh multi talent. Kemarin tuh kan saya nonton di mana tuh yang ada ibu-ibu yang nyuper truk. Jarak tempuh jauh, umi-umi apa gitu panggilan itu. Dia punya anak 5 ke berapa untuk menghidupi anak sekolah ibunya jadi supir truk. Masya Allah energinya. Banyak hari ini bapak-bapak yang akunya laki-laki, ya kan, kumpul di warung kopi, minta duit pulsa sama istri, potong, berhenti ya jadi laki-laki. Potong dulu abis itu berhenti. Apa yang dipotong? Entah. Bayangkan minta pulsa sama istri, minta duit sama istri. Ini asal saya mancing ya gini nih, dah langsung keluar curhat. Iya Ustaz. Dah, belajar untuk nahan. Jangan tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Nanti ada orang bikin status, kutunggu jandamu. Ah. Pusing pala Batman. Supir busway di Jakarta. Bayangkan ibu-ibu tangguh istilahnya. Kan yang kayak gini malu-malukan laki-laki kan? Main handphone, rokok. Betul enggak? Nongkrong di warung kopi banyak. Nah, yang paling kesal itu kita dia mengatasnamakan dakwah. Rezeki itu udah diatur sama Allah. Rezeki apa? Enaknya diapakan gitu orang kayak gitu tuh? Paling sunjang. Garang. Rabbana taqabbal minna. Lagi.
sebulan berturut-turut. Tenang. Ini parah ini. Allahu Akbar. Jadi taba tadi itu wa aslah, bertaubat dan memperbaiki diri itu ketika tias tadi itu, tias taubat iman amal soleh ya. Taubat iman, taubat itu kan tadi sadar diri, sadar dosa, sadar mati. Kita mulai dari QS 56 ayat 55. 51 55 56 peringatan. Nah, kita masuk pada tias. Ini surat 25 ayat 70. Taubat iman amal soleh ini, taubat itu sama dengan sadar diri, sadar dosa, sama sadar mati. Sadar mati. Udah punya bekal apa? Mau dikuburkan di mana? Boleh enggak kita nyiapkan? Boleh, udah disiapkan dari sekarang. Ya kan? Kemarin saya nengok Firdaus Memorial Park itu, keren konsepnya. Nanti tanah yang di di Pondok Tani harus kita buat kayak gitu juga. Mana berusaha? Ada kemarin kan? Ada masa-masa itu ya. Sadar diri, aku min nutfah gitu loh. Aku ini dari setetes mani, bukan setetes madu. Madu atau setetes air zam-zam gitu. Mentang-mentang punya bisnis travel misalnya. Misal, beliau sih enggak gitu lah, mana pula. Jauh lah, beliau tuh orang baik, insan khair. Amin. Lagi safar kan doa yang baik-baik. Insan khair, ya kan orang baik. Enggak boleh ngerasa, kok enggak sombong, kok tetap rendah hati. Loh, aku ini sadar diri, aku dari nutfah. Aku enggak mau kayak surat Yasin 33 ayat, surat Yasin 36 ayat 77 itu fa'idha huwa khasimun mubin. Dah. Nah. Sadar diri, sadar dosa. Taba wa amana. Taubat iman. Iman ini apa sih teman-teman? Iman ini salah satu dimensi yang paling ini adalah yakin. Jadi kalau ada ayat intan surullah yang surukum, itu beda orang, beda level keimanan. Ada yang bilang, masa sih? Ustaz mah enak ngomong gitu. Tapi ada yang langsung, udahlah pokoknya stop mati, pasti diganti Allah. Ada yang kayak gitu tuh, langsung. Tapi ada yang harga imannya tuh 9 miliar gitu. Maksudnya 9 miliar, saya berkali-kali ngomong intan surullah yang surukum, intan surullah, enggak percaya dia. Belum, sampai akhirnya tempat beliau tanda kutip berdakwah atau beramal soleh itu harusnya dieksekusi oleh dengan cara yang menurut mereka itu benar, rupanya selesai dengan cara yang nggak harus ribet-ribet gitu. Datang satu orang sekeluarga bilang, berapa harganya ini mau dibebaskan? 9 miliar. Ya sudah, kami sekeluarga bayar semuanya, nggak usah kordul Hasan. Terus dia nelfon saya, Ustaz, benar kata antum Ustaz, intan suruh layan suruh kum. Rasa nak saya ketuk kepalanya. Kok jauh? 9M harga imannya gitu loh. Berapa harga imannya? 9M. Tapi ada juga yang imannya tuh seharga kaos. Maksudnya dia gak perlu harga mahal-mahal untuk beriman kepada Allah. Dapat kaos beriman. Dapat kaos aja udah beriman dia. Ada orang, ya kan? Ada orang nih, terus ditengoknya ada temannya paskas yang gak punya kaos, dikasihlah sama beliau, nih ada kaos, pakai aja kaos saya, bukanlah kaos baru tapi ya layak pakailah. Gak lama hitungan jam, siang beliau dapat kaos dari seseorang. Allah, ya kan?
Terus dia bilang, Allah tuh enggak pernah ingkar janji. Enggak perlu nunggu 9M, dia sudah beriman pada Allah. Jadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin tadi, itu beda orang, beda keimanan. Ada yang udah kena kasih makan, udah diajak jalan-jalan, masih gak tak beriman-beriman, sangsut ya terus. Ada yang karena belum sarapan, gak ada tuh sudah, dari itu ya. Ada yang sudah dapat umroh, baru beriman. Antum tahu kakak yang pertama dapat umroh kemarin? Francisca siapa tuh? Francisca Dewi. Francisca Dewi apa gitu, tahu? Itu siapa? Istrinya Bang Erwin. Siapa Bang Erwin tuh? Bang Erwin tuh pemilik bisnis Borneo yang di Balikpapan. Beliau adalah orang yang mentraktir kami sekeluarga kemarin waktu saya datang. Yang kita kasih. Kan kami datang, saya, Mas Jati yang rombongan itu kan, sama Mbak Esti. Terus Edes tuh bawa paskas Kalimantan semuanya. Balikpapan. Plus ada beberapa santri Ustaz Putra, ditraktir lah itu makan besar, mungkin habis 5-6 juta begitu. Mungkin, karena seafood. Allah Maha Kaya. Apa Mas Yati? Allah Maha Besar. Yang kecil? Saldo. Enggak udah ngomongnya. Jadi saya bilang, ya Allah, istrinya Bang Erwin itu bilang, jazakumullah khair kiai. Oh, kakak yang dapat. Saya bilang, masya Allah. Kemarin traktir kita di Torani, restoran seafood, nggak boleh ketahuan beliau, nanti ditanya ya. Oh, iya. Itu nggak ada tutup besok tuh. Khusus besok ya, tutup. Kita makan di pondok pesantren dia. Ya, nggak ada ke situ, nggak ada. Nggak ada agenda ya, tolong nggak ada di agenda ke situ. Tenang. Nggak, agenda besok nggak ada di situ. Agendanya tuh besok tuh tidur, ya kan? Balik, ya gitu ya. Makan nasi kotak, atau Indomie kasih telur gitu ya. Ya, kita hemat ya, prihatin. Maaf do mirin tegak-tegak kayak pasak yuka lah kan gitu. Nah, ada orang tuh yang setelah keluar sekian juta lalu dibalas Allah, dia baru, oh iya Ustaz, benar kata Allah. Itu saya coba dengarkan apa yang orang omongkan tentang Intan Suroyan Surko. Ada yang imannya sudah selesai di ranah kaos, ada yang udah kena durian pun masih kan tak lompat ya kan. Ada yang udah berkali-kali dapat nikmat, tetap aja masih flat. Nah, maka ini hidayah milik Allah. Kita tak bisa paksa orang untuk sama seperti yang kita pikirkan. Kan ini zonanya zona iman. Yakin, prasangka baik. Yakin sama prasangka baik. Prasangka baik ini apa? Antum harus yakin dan percaya. Ini adalah skor sementara. Susah, senang, sedih, sakit, sehat, sementara semua. Kita dipuji-puji sementara, dimuliakan Allah juga sementara, diangkat derajatnya sementara. Dah ya? Sekarang masuk amal soleh. Nah, amal, nama ke amal soleh, bukan .com ya, amal soleh aja. Soalnya ada orangnya di sini. Amal soleh ini, teman-teman, nama juga amal. Amalun itu action. Betul nggak? Analisa atau praktek? Praktek. Analisa atau praktek? Kadang-kadang memang enggak perlu kita pikirkan gitu. Enggak masuk akal memang. Mana ada yang masuk akal urusan agama ini? Kan saya pernah bilang, 1 tambah 1 bisa
belum tentu 2. Bisa 100, 1000 atau minus 100. Bisa enggak amal saleh jadi minus? Bisa. Amal jadi minus bisa? Bisa. Sangat mungkin, sangat mudah. Action. Amal soleh berarti amal yang penuh dengan kesucian, kebersihan, tanpa cacat. Tanpa celah. Jadi kalau paskas pasukan amal soleh, sekelompok manusia yang terdidik dan terpimpin, yang melakukan amalan-amalan kebaikan tanpa tadi, tanpa kotoran, tanpa ada apa namanya cacat, namanya soleh. Disebut amal soleh itu apa Ustaz? Kapan? Dua kan? Ketika niatnya benar, dan caranya benar. Ini berulang-ulang saya sampaikan, tapi ya belum tentu langsung connect. Jadi taubat dan apa, amal soleh itu disebut amal soleh itu ketika niatnya benar dan caranya benar. Saya ulang ya, antum ulang. Niatkan ini untuk menyampaikan ulang. Tias apa? Tias. Taubat. Iman. Apa taubat itu? Sadar diri. Sadar dosa. Sadar mati. Ya. Siapkan kain kafan, siapkan pemakaman, di mana nanti diri itu dikuburkan. Masalah nanti Allah mau kuburkan kita di Masjidil Haram, tidak ada masalah. Di Madinah meninggalnya, tidak ada masalah. Tapi kita sudah standby, kita sudah tahu, aku nanti dimakamkan tidak mau numpang di tanah wakaf orang. Batu nisan, boleh standby. Saya sudah bayangkan bentuk kuburan saya mau tiru kayak yang model di Firdaus itu. Nanti di pemakaman kita tuh ya, Baitul Hayah kita tuh, itu tuh polanya kayak Firdaus Memorial Park tuh. Dibikin 1 meter kali 2 meter, kemudian dikasih itunya, dirapikan gitu. Dan gak boleh ada batu nisan yang tinggi-tinggi itu, gak boleh. Hanya boleh cuma papan ya gitu. Nama gitu ya udah, sama nomor berapa. Udah gitu ya cukup. Gak usah dibangun apa, gak usah, sama ya. Tujuannya juga supaya jadi edukasi juga, supaya rapi gitu. Jadi paling tingginya segini ya, kasih rumput gitu, udah selesai, dirawat, dijaga, cukup. Gak usah ada yang apa tuh, kincing, apa namanya tuh, kincing. Ah itu gak tahu saya tuh. Kalau di Jogja kincing siapkan memang, dan kita udah siapkan pakai saf nanti. Nah, kenapa enggak bisa booking? Ini kan ada jamaah. Saya sudah tanya, enggak bisa booking makamnya. Karena itu pemakaman umum. Kalau yang kita bikin by design, seperti yang kemarin kita belajar itu kita bisa booking memang jauh-jauh hari. Siapa di mana, blok A. Siapkan dulu. Masalah nanti itu lubang mau dipakai orang lain atau apa, ya enggak ada masalah. Tapi kita sudah pasang niat. Nah, kalau yang di Firdaus Memorial Park itu mereka satu lubang untuk tiga toh ya. Bisa tiga tingkat. 2,3 paling dalam. Nanti di level kedua ada lagi di atas 1,8 kalau enggak salah. Di atas lagi 1,3. Gitu caranya. Jadi 2,3 paling bawah. Ya kan? Paling nanti pertama masuk dalam. Langsung paling dalam 2,3. Nanti di tingkat kedua kalau misalnya meninggal lagi lagi. Itu wakafnya 25 juta. Wakaf untuk itu. Nah, uang 25 juta kan tanahnya tuh wakaf. Tapi orang yang mau booking di situ wakaf lagi 25 juta satu lubang, 1 meter ke 2 meter. Nah, itu bisa untuk 3 orang dan bisa sedekah untuk orang lain, misalnya duafa, Mr. Afin, orang-orang yang enggak punya duit untuk biaya pemakaman dan lain-lain. Itu udah di-include sama apa namanya? Udah di-include sama biaya perawatan dan lain-lain. Jadi kita mempersiapkan mati. Itu namanya sadar diri, sadar dosa, sadar mati. Iman. Iman ini kapan? Iman ini saat kita mungkin sedang jatuh, sedang kita sedang sakit, sedang terpuruk. Yakin enggak? Nah, sebagaimana saya waktu jualan kopi di pinggir jalan, saya bilang ini pasti sementara. Someday sosial aku akan naik ke permukaan. Nengok orang-orang motivator, pembicara-pembicara sosial nasional itu datang, saya sambil bawakan tas mereka, sambil ngurus, kenapa tok ya dulu bolak-balik. Nguruskan check-in-nya mereka,
Saya dulu bagian rapping-rapping tuh udah kerja. Makanya Bang Ivan Skuven tuh bilang, saya kayaknya kenal sama abang ini, abang sering ke bandara kan betul. Saya kalau lewat-lewat depan orang absek tuh, permisi bang, kayak sandal jepir, kayak kaos gitu kan, gitu kan. Ya orang kira ya kita kuli kan, gak apa-apa lah. Kan cuma dikira aja. Lebih bagus dikira kuli daripada dikira manusia kan gitu. Dah, prasangka baik sama Allah, gak boleh hilang. Kenapa? Allah bersama prasangka hambanya. Udah ngomong sama Tokya dari awal, Tokya insya Allah, Tokya dari Kalbar menyapa Indonesia, tinggal tunggu waktunya Tokya. Itu berkali-kali kita ngomong. Saat Munzalan masih sangat kecil, sampai sekarang pun masih kecil juga gitu. Gak pernah dan gak boleh kita ngerasa kita sudah besar, itu mati rasa gitu. Iman, yakin, prasangka baik, harus terus. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Tapi kadang orang hanya berhenti sampai di level taubat dan iman. Tidak menyempurnakan dengan amal soleh. Rappingnya itu di amal soleh, bungkus di situ. Turun, saya bilang, ayo. Kan saya tanda kutip bikin paskas ini kan sebenarnya marah gitu loh. Ngapa sih orang ini gitu? Kajian. Nggak salah kajian. Tapi kok buang sampah ya tak bisa. Di mana kemarin? Saya ceramah, saya suruh nyusun sendal orang-orang tuh. Saya bilang apa cerita? Saya bilang sampai kapan mau jadi penikmat dakwah? Enggak. Jengap-jengap orang. Enggak pernah ketemu saya, sekali ketemu langsung sembelih. Saya turun dari panggung, memang enggak ngisi di atas panggung. Saya turun, susun sendalnya saya bilang, gitu kan. Biarlah saya bilang. Tadi direkam ke tak ada kemarin tuh. Cemana mau nyusun umat, saya bilang nyusun sendal seorang yang tak bisa. Diam semuanya teman-teman. Saya bilang salah ngundang orang kan, saya bilang. Aku sudah tidak mau lagi undang-undang, saya bilang. Langsung gas. Jadi lemahnya di mana teman-teman? Taubat udah kenceng, iman udah bagus. Di mana lemahnya? Amal soleh. Sekalinya beramal, amal salah gitu loh. Amal kotor. Amal apa? Kotor. Amal kotor. Tapi ada juga yang kerjanya tuh beramalia terus, sibuk, nggak pernah belajar. Bahaya juga ini. Jadi robot. Turun. Ya kan? Lupa bertaubat. Jadi kita sinkronize tiga ini. Taubat, iman, amal soleh. Taubat, iman, amal. Ngapa antum-antum disuruh tes baca Quran? Itu dalam rangka bertaubat dan memperbaiki diri itu. Sadar diri, sadar dosa. Aku bukan anak pesantren. Masa tiap hari ngantar beras ke penghafal Quran? Kita sendiri enggak memperbaiki kualitas Quran. Perintahnya tiga. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya tluna haqqa tilawati. Ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Karena itu afala ya tadabbarun Al-Quran. Sindirannya di situ. Yang terakhir, ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan. Antum tahu ilmu tapi tidak praktek. Tahu Al-Baqarah 275 riba itu haram, kenapa masih eksekusi? Tahu Allah bilang apa namanya, memaafkan itu tanda-tanda orang yang puasanya diterima, tanda orang bertakwa, ya kan? Afina anin nas, kok masih nyimpan dendam? Tidak mengamalkan Quran. Tiga ini wajib. Kalau antum mau menghafalkan, mengajarkan dan lain-lain, itu bonus bagi saya. Tapi yang wajib diinstruksikan di internal, ini internal Munzalan ya, di internal kita, Quran itu bermuamalah dengan Quran. Bagi saya, saat saya memimpin ini, instruksinya tiga. Ini bukan instruksi saya. Dan sekian banyak ayat Quran saya rapping, dan ini tidak bisa dibantah tiga-tiganya. Membaca dengan benar, memahami dengan benar, mengamalkan Quran. Tiga perintahnya. Harus bisa baca Quran dengan benar. Satu paket. Jadi tias, taubat, iman, amal soleh. Jadi kalau ada paskas, itu berarti dia syarat mutlak untuk jadi paskas, dia harus praktek tiga. Taubat, iman, sinkronisasi inilah yang membuat orang akhirnya Allah balas dengan kalimat apa? Faulaika. Apa? Coba buka 25-70, masih lupa gak? Jadi kan ayat yang harus hafal kan, saya bilang kemarin
Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Coba kata-katanya apa? 2570. Ini penutup. Diganti ada orang pakai motor lalu dikasih mobil, itu namanya apa? Diganti. Ada orang pakai apa namanya? Pakai sepeda terus dikasih motor, itu namanya diganti. Handphonenya merek Xiaomi misalnya itu, diganti jadi merek gado-gado, itu namanya diganti. Nah, ada orang yang punya dosa di masa lalu dengan jumlah yang sangat banyak. Allah bilang yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah pakai lafzul jamak. Sayyiatun satu dosa, sayyiatani dua dosa, sayyiat bin. Kalau ente punya dosa boleh nebus dosa masa lalu bin. Kan saya bilang gitu sama dia. Ada sih kayak satu dua gitu lah. Enggak. Dia bilang banyak banget kiai saya pengen tebus dosa. Ah, itu namanya sayyi'at. Bisa diganti Allah? Bisa dengan hasanah. Gimana caranya? Ini lihat. Ayat ini nih harus dibikin versi advance-nya. Oh iya saya tahu. Oke, kau tahu udah praktek loh. Kalau memang kau ngaku udah praktek, kenapa hidupmu belum berubah? Karena rumusnya, rumusnya tanda-tanda orang itu taubatnya diterima Allah, kehidupannya dijadikan Allah lebih baik. Mungkin secara finansial belum banyak, tapi kualitas sholatnya, kualitas sabarnya, kualitas taatnya, tawaduknya. Ini maka ada basic training, ada advanced training, masih bahas ayat yang sama. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kata-kata badala yubaddilu apa? Badala yubaddilu substitute, diganti. Yang lama diambil, yang baru dikasih Allah. Sini-sini dosamu masa lalu kata Allah, sini aku hapuskan semua. Nah, aku ganti dengan kehidupan yang baik. Saya dengan izin Allah, masya Allah, merasakan bagaimana Allah membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, sehingga hilang, mati rasa. Mati rasa di hati kita, merasa berjasa. Tak mungkin orang yang tiasnya benar, tak mungkin merasa berjasa. Lalu coba lihat ayat Qurannya, antum buka ya, tak jadi ayat penutup. Tadi yang apa? Wa ma khalaqtul jinna, coba lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwati matin ar-razzaq. Dan Allah tuh dengan sombongnya mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah enggak perlu dikasih sesajen. Allah enggak perlu dikasih makan. Jelas-jelas tuh disebutkan situ. Aku tak perlu kau kasih makan. Aku tak perlu gak rezeki darimu. Jadi sedekah kita, infak kita, wakaf kita bukan untuk, hah? Bukan untuk, bukan untuk Allah. Sorry ya, kata Allah. Aku tak perlu, kata Allah. Itu untukmu sendiri. Maka saya nyimpan di otak saya, infak sama dengan menabung. Jadi kalau saya keluarkan infak itu bagi saya, aku lagi nabung. Tingkatkan saldo Anda. Di mana ningkatkan saldonya? Di kota infak itu lah, di kota amal itu lah ningkatkan saldo. Karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang di rekening belum tentu, mati kita. Ingat gak cerita orang yang punya duit 1 triliun, mau dibelah dua tak jadi. Ada ibu-ibu uang, punya duit 1 triliun. Udah siap anaknya. Ini cerita Ustaz Fadlan Garamatan. Jadi udah siap notarisnya. Bilang, bu kami bantu ya uangnya belah dua. 500 miliar untuk ibu sekeluarga sampai anak cucu keturunan, 500 miliar dibuatkan masjid, yayasan atau pondok atas nama ibu. Ah bolehlah, maju ke notaris. Sudah sampai di notaris, bang, tinggal tanda tangan belah dua. Saya ragu-ragu, Ustaz. Tak jadi. Mundur, berapa hari kemudian meninggal dunia. Cuman
Ini Ustaz Fadlan Garamatan cerita langsung ke saya. Waktu kami kunjungan ke pondok beliau, saya diam merenung. Oh gitu Allah ya, kalau memang yang ngasih pelajaran tuh ada orang yang diizinkan Allah, ada orang yang juga tidak diizinkan Allah. Sama kayak saya bilang cerita tuh yang tukang pemulung bawa gerobak, dipanggil sama Adit rumah makan gratis, Pak makan sini Pak gratis, nggak mau dia jalan terus. Padahal suruh masuk keluarga tuh dia istrinya sama anaknya dalam gerobak jalan terus sampai selesai balik. Begitu balik, Pak ngapa nggak tadi makan? Iya Mas, saya ada lagi ada perlu. Nggak lama sebelum dimakan, di sini makan gratis. Iya makan gratis. Dia ngasih satu kantong garam. Dia bilang, Bapak kan buka rumah makan gratis pasti perlu garam. Berapa juta harga garam? Cuma 2.000 rupiah. Dia pemulung pakai gerobak, tapi mentalnya mental orang pakai Rolls Royce. Aku tidak mau makan gratis kecuali nasi garam. Nah, maka saya bilang sama antum, kalau antum ada ditraktir orang, dijamin balas dengan doa. Kan SOP-nya gitu kan? Kita doakan orang yang traktir kita rumah, bahkan waitressnya yang jaga, yang nyuci piring, apa semua kita doakan. Itu cara kita tahu diri. Jangan nak nenggek kering kalau bahasa Melayu. Iya, benar. Dengar. Iya, praktek. Jadi praktek lah. Hanya merubah. Jadi ma uridu minhum amin rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan padaku, kata Allah. Aku tak perlu kau. I don't need you. Innallaha huwar razzaq. Coba lihat. Kalau ada tasydid itu artinya apa? Menyangakan. Kan ada ar-razzaq, ar-raziq misalnya. Ini ar-razzaq dikasih tasydid. Menunjukkan takkid, penekanan, betul enggak? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau kita pakai kaidah mafhumul mukhalafah, ya kan, mafhum mukhalafa, seolah-olah apa yang bilang apa? Allah maha kaya, kau itu tak ada apa-apa. Zul kuwatil matin, Allah punya kekuatan luar biasa, kau amat sangat lemah sekali. Sudah ya? Dah, itu dulu untuk hari ini, supaya kita bisa mensinkronkan antara yang di sini dengan nyambung. Udah jam 7 udah soalnya. Daripada jam 7 baru turun tutup. Tenang. Nah, ini parah. Itu bukti. Iya. Siapa tuh? Jadi itu materi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Ya Allah ridhoi. Amin. Oh iya, di sini sudah jam 7 ya, di sana masih jam 6. Ya enggak apa-apa, cukuplah. Soalnya saya takut nanti ayatnya hilang lagi nanti. Insyaallah itu ngetes, bukan sengaja. Itu ngetes antum. Antum tuh nyambung enggak dengan ayat itu gitu. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak ya bunda semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.